nu kita. Okay guys, sekarang kita buat proses buat pelampung. Nak main mancing ikan puju kena pelampung lah ni. Kita buat pelampung. Buat sendiri tak beli lah, abang master beli. Sekali-sekali ini lah, buat macam ni lah. Macam ni getil-getil sikit. Haa, bulat tu kan. Lepas tu kita potong sini. Nak ejas dia macam ni. Nak dalam mana? Dalam ni. Nak tak dalam. Okay. Okay guys, sekarang kita cari Tajul untuk kita mancing nanti yang tu tak elok. Panjang lagi sikit. Jom kita cari kat dalam sana. Haa ni. Tak elok. Kat sana lagi. Jom. Di sana. Nah, elok panjang pun. Senang tak? Susah nanti. Kalau kat kampung saya Terengganu, banyak salak. Kok salak senang untuk guna sebagai tajul. Kat sini tak ada kok salak. So, sekarang tak ada kok salak. Kita pakai apa yang ada je lah. Batang ni boleh ke? Kat sini boleh lah batang ni. Patah. Boleh lah batang ni kot. Untuk ni je. Oh, lembik. Oh, lembut tak boleh. Lembut. Jom ikat semak dulu. Ha tu. Lembu. Ha ni bos awet nak macam tak kan? Macam ikan patin nanti ambil. Untuk pacik patin kat orang. Haa ni ada ni. Haa ni. Ni dua ni ada ni. Memang bawah tu. Orang ni coklat yang tu. Haa. Haa tak kata ada. Dia ambil. Bukannya tu atas sikit. Haa situ. Tangan pegang satu tu. Oh senang ha. Ha satu lagi ambil tiga. Ha satu gitu yang tu. Ha. Okey. Satu lagi. Satu tak elok besar. Berat. Haa ni pokoknya besar sikit. Lurus. Nah ada tak? Mungkin tak ada lah. Tak ada yang lurus. Haa tu ada satu tu. Ni. Yang ni bukan yang tu ni. Ni. Berat tiga ni, besar lah. Itulah saya cakap ni tadi. Macam ni. Ni. Ha. Bawa terbang pokok tangkal dia. Ni. Okey, ya ni lah. Kita ambil lah. Ambil lah, nak pergi ke tempat kita ni. Ya guys, kita dah jumpa dah batang dia. Sebagai tajuk kita ambil pelepas awit tadi. Lebih kurang panjang 8 kaki kot. Dia tu tengok lah. Pelepas awit 3 batang. Dah siap dia potong. Sekarang ni kita nak taruh penerima terpancing kat sini. Okay. Sas. Okey guys, dah siap kita punya pancing. Ha tengok ni. Ha 3 batang pancing macam ni. Pancing tradisional. Mancing ikan puyuh macam nilah. Kita tak pakai joran, pakai macam ni je. Ha ni adik mancing juga adik. Adik mancing mana? Panjang.
sini ya. Sini macam mana? Jadi kat situ macam ikan apa? Puyuh. Ikan ke pantai. Okey, dapat ikan puyuh nanti ya. Zas dek. Okay guys, hari ni saya berganti budak ganure. Saya nak gingai, nak gi mancing. Mancing ikan puyuh. Nanti saya tunjuk macam mana kat sana. Okey, zas. Okay guys, kita dah sampai kat sini. Ada pekan tengah mancing guys. Nanti kalau dapat ikan kita tunjuk eh. Okay, zas. Ya, ini hasil pertama. Hasil pertama. Hasil ikan puyuh. Ikan puyuh. Kalau jumpa ikan petik. Ni. Besar tu. Ikan puyuh, ikan puyuh. Inilah hasil kat kampung. Yang kena tinggal lah. Mata kecil lagi. Kena balik duluan ni ambil mata kecil lagi. Wah, ni mungkin umpan dia ni mata besar ni. Kena balik tukar umpan dulu. Tukar umpan lah kita mata kain. Mata dia size ni kecil. Okey. Petik. Orang jawab panggil. Tapi orang panggil ikan puyuh lah ni. Asyik kedua guys. Lanjut. Okay. Assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share video ni dan tekan loceng di bawah. Semoga bagi manfaat kepada semua orang yang menonton. Okay, zah.